Oke, udah merekod ya. Oke, hello Chris, this is Jason Lee signing in. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi ya. Yang kemarin bulu-bulu tak sayang udah 19 like. Wadaw. Sudah lumayan ya, banyak suka ternyata dengan aku berbincang-bincang kayak gini. Dan kali ini topiknya adalah pernikahan, ngebet nikah ABG zaman now ya, ngebet nikah ini banyak. Ini ada contohnya, ada temenku banyak tapi aku tidak mau sebutkan namanya, umur 19 sudah nikah dan punya anak. Ya ampun boy, kamu kan belum terlalu matang, kenapa kamu harus menikah cepat, mau kemana? Dan kamu kira kan nikah itu sesuatu sudah enak, sudah hidup bahagia, sudah tahap terakhir ya dalam kehidupan. Tapi kan kamu masa mudamu udah habis, jadinya ngurusi anak-anak. Aduh, kamu ini harusnya sabar dulu. Nikah memang umur nikah cewek itu biasanya memang 16, tapi untuk matangnya 25, biasanya 23 itu masih labil, apalagi 19. Waduh, umur 19 sudah nikah, ada-ada aja. Nanti apa ya kesannya, kayak nikah sama anak bau ya, umur 19 ya. Aduh, sebaiknya persiapan matang-matang dulu ekonominya, jangan nikah dulu ya, kecuali kamu anak sultan ya. Anak sultan bisa minta-minta ke mama dulu ya. Minta mama ke papa dulu ya, jangan begitulah. Kita nikah kan ya sudah hidupin masing-masing, tapi ya mungkin rumah sama nikah itu mungkin ada bantuan dikit dari orang tua. Cuma nikah muda buat apa? Kalian belum matang persiapan, terus ceweknya kalau nikah muda itu pada malas kerja, tak bantu malah menyusahkan ya. Jangan begitulah cewek-cewek mintanya nikah, gak boleh. Untuk idealnya ya, untuk nikah 25 ya, untuk cewek 24 25, 23 masih oke lah. Tapi kalau cowoknya juga 23 ya, tunggulah 2 tahun ya, kecuali kalau sudah ngepet ya, mau diapain lagi, dan orang tuanya memang kaya ya, gak apa-apa nikah aja. Tapi yang aku harus pesankan di sini, jangan menjadi apa ya, nikah itu sesuatu pelampiasan untuk menghindari pekerjaannya, terutama cewek-cewek itu. Pindah mau nikah tapi ya gak mau kerja ngandelin cowoknya. Wadaw, ya memang sih, tapi kan RKT ini sudah memperjuangkan ini cewek sama cowok setara, jadi jangan terlalu mengandalkan cowok ya. Ya oke, jadinya aku saranin jangan terlalu banyak yang nikah muda. Nikah umur ideal dan sudah matang ya. Oke, cewek-cewek, terutama cewek-cewek itu ngebet nikah itu semua itu ya. Aduh, zaman now itu cewek ngebet nikah, aduh, minta nikah cepet ya.
jangan seperti itu ya. Okay, so pesannya jangan ngebet nikah. Okay, ngebet nikah kalau kalian anak sultan. Anak sultan mah bebas, tujuh turunan kekayaannya belum habis ya, jadinya bebas lah, sultan mah bebas. Oke, so videonya sampai di sini dulu ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. So see you next video. Ciao.